tidak banyak terbanten, juga diikuti oleh relawan, terdiri dari relawan binaan Banjar Banten yaitu SKSS, program Satu Keluarga Satu Bencana, dan juga diikuti oleh relawan dari Banjar Tanggap Bencana atau BTD. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk mengasah kemampuan para tim media Banjar juga relawan terkait dengan skill atau kemampuan atau kompetensi daripada memahami bagaimana cara menulis, cara melaporkan pemberitaan dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu jurnalistik. Dan juga kenapa ini diadakan pelatihan? Karena memang program-program Banjar ini yang selama ini tersalurkan atau terprogramkan untuk pendampingan para mustahil, para duafa dan juga orang-orang yang tidak mampu yang selama ini menggunakan dana zakat yang terkumpul dari masyarakat menjadi perlu dilaporkan ke masyarakat atau ke publik. Kebaikan-kebaikan para muzaki dan juga kebaikan-kebaikan kinerja Banjar ini perlu diketahui oleh banyak orang sebagai bahan pelaporan juga kepada para muzaki donatur, juga pelaporan untuk masyarakat banyak dan tentunya juga pelaporan kepada pemerintah. Nah, dengan kegiatan pelatihan jurnalis ini harapan pemberitaan-pemberitaan kebaikan semakin masif dan semakin diterima oleh banyak kalangan sehingga pertumbuhan kebaikan-kebaikan ini semakin meluas. Ya, pihak donatur atau muzaki merasa terpuaskan dengan pelaporan-pelaporan kegiatan Banjar yang selama ini terstruktur atau terprogram dengan baik. Juga orang-orang atau kaum muslimin yang belum menyalurkan donasi zakat dan sedekahnya tergerak untuk menyalurkannya ke Banjar, karena memang Banjar lah satu-satunya lembaga pengelola zakat yang resmi diakui oleh pemerintah. Di samping ada juga memang masyarakat boleh membentuk klub yang tentunya yang disepakati atau disetujui direkomendasikan oleh Banjar.